waktu ketemu lagi bersama Pemesan Hati. Kali ini saya akan mereview chat Dulang ya, chat Dulang interior mental led ya, mental led ultra matte smooth finish ya. Jadi ini matte atau tidak mengkilat, atau juga ini apa namanya, dope ya, kalau bahasa kita dope. Dan ini warnanya Black Mika. Jadi kita mau review warna Black Mika, produknya dari Dulang ya, Mental Light. Oke. Nah, untuk kodenya adalah T922DV ya. Oke, T922DV. Dan untuk ukuran beratnya atau isinya 2,5 liter atau 2,5 liter ya. Oke. Ini akan kita review bagaimana proses pencampurannya, bagaimana cara penggunaannya. Oke, tonton terus channel Pemesan Hati. Oke, langsung aja kita review cat Dulang Mental Light Ultra Matte Smooth Finish ya. Nah, jadi Dulang Mental Light Ultra Matte Smooth Finish ini adalah cat berbahan dasar air yang bermutu tinggi dengan hasil akhir halus dan tidak mengkilat atau dope ya, atau matte. Nah, Dulang Mental Light ini menghadirkan sentuhan maksimal dengan kualitas pro cover teknologi dengan fungsi utama daya sebar maksimal, hasil akhir menawan dan warna tahan lama bosku. Nah, untuk persiapan pengecatan, yang pertama permukaan baru ya. Nah, kita di sini mereview untuk pengecatan permukaan baru bosku. Nah, untuk permukaan harus benar-benar dibersihkan, kering dan juga bebas dari bahan-bahan yang dapat mengurangi daya rekat cat seperti debu, minyak atau lilin bosku. Nah, sebelum dicat, permukaan diamplas dengan kertas amplas dan menghilangkan debunya bosku ya. Dan ini tidak direkomendasikan untuk dinding yang masih basah, jadi harus dikeringkan dulu. Nah, bila pada dinding terdapat lubang kecil atau retak rambut, harus ditambal dahulu bosku, entah pakai produk dari Dulang atau yang lain. Selain itu juga jangan lupa kalau misalkan dinding baru, dilapis cat dasar dulu bosku ya. Oke. Dan untuk pengecatan ulang, apabila cat lama sudah mengapur, nah silakan Anda mengkerok atau membersihkan cat lama tersebut bosku ya. Kemudian bersihkan dari debu dan juga kotoran lainnya, amplas semua permukaan sampai halus, dan disarankan membilas dengan air bertekanan tinggi pada permukaan tembok untuk menghilangkan kotoran debu dan minyak bosku ya. Nah, untuk pencampuran, gunakan air bersih maksimum 10% untuk lapisan pertama dan maksimum air bersih 10%. Oh, jadi campuran airnya itu 10% bosku ya. Jadi kalau 2,5 liter 10%-nya berarti 250 ml satu botol aqua gelas. Oke. Okay. Ya. Mungkin itu dulu, langsung aja kita lihat bagaimana warna dan juga proses pengecatannya. Kita pengecatannya menggunakan spray gun multi pro bosku ya. Oke, lanjut ke video selanjutnya. Nah, untuk warna Black Mika itu seperti ini bosku ya. Jadi dia hitam dok ya, hitam dok. Dan ini sudah kita beri campuran air 10% ya, 10%. Oke, hitam dok ya warnanya ini ya. Nah, kalau dia kering kurang lebih seperti ini ya. Oke. Oke. Ini kita sudah buka di kemasannya. Ya, 2,5 liter. Ini sudah kita campur air, air bersih ya. Oke. Nah, sudah kita aduk juga, sudah masuk dalam mesin. Nah, ini ya. Kita menggunakan spray gun multi pro, dan ini sudah ada catnya ya di dalam. Ini sudah ada. Dan media yang akan kita cat nanti seperti ini bosku. Wow.
bagaimana proses dan juga hasil pengecatannya ini. Ya, langsung aja kita tonton terus videonya Mas ya. Dan untuk alat bantu kita menggunakan scaffolding dan di lantai kita lapisi dengan terpal dan juga plastik cor ya. Oke. Oke bosku, ini kita bikin konten lagi pengecatan black mica ya. Ini warnanya menggunakan mesin multi pro ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa bosku ya. Tonton terus videonya sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Fauzan Harbi bosku.